Selamat makan anak-anak. Terima kasih, Mama. Baunya enak. Soto ayam. Nyam. Au! Panas. Ditiup dulu, Tata. Enak sekali. Pelan-pelan makannya, Baba. Aduh. Oh, tidak. Maafkan aku. Aduh, bagaimana ini? Kita sembunyikan di sini saja. Jangan. Kita bersihkan saja. Pasti bisa. Aku punya penghapus. Oh, oke. Ayo. Bagaimana ini? Kita coba pakai ini. Bedak putih. Benar juga. Sini, aku coba. Hore, berhasil. Yay. Bagaimana ini? Aduh, tidak. Ya sudah, ayo kita mengaku saja. Mama. Kenapa, Lili sayang? Ini, Ma. Maaf ya, Tante. Tadi tidak sengaja aku menumpahkan sotonya.
kami sudah berusaha, tapi nodanya tidak mau hilang. Astaga, kalian memang anak-anak yang baik. Tidak apa-apa kok, memang noda dari kuah soto itu susah sekali hilangnya. Nanti Tante coba rendam dan cuci dulu ya. Maafkan kami ya Tante. Iya, tidak apa-apa. Gimana tadi sotonya? Enak tidak? Enak sekali Tante. Syukurlah kalau begitu. Jadi Mama tidak marah? Tidak kok sayang. Terima kasih sudah berani berkata jujur ya. Lihat nih, bangunan bikinanku. Keren kan? Wow. Mana ada bangunan pakai sayap? Ada. Ini? Itu pesawat mungkin, Tata. Bisa juga sih. Kalian haus tidak? Tadi ibu buat es jeruk. Wah, es jeruk. Kesukaanku. Aku mau. Aku juga mau, Tata. Oke, yuk kita masuk ke rumah. Ah, punyaku sudah habis. Es jerukku juga. Enak ya. Segar. Tinggal es batunya saja nih. Aku mau mengambilnya ah. Aku juga punya es batu. 1, 2, 3, 4. Aku punya 4 es batu. Es batunya mulai meleleh nih teman-teman. Iya, punyaku juga semakin kecil. Punyaku sudah hilang. Ayo kita buat lagi. Ini, aku punya banyak cetakan. Aku mau pakai cetakan yang bulat. Wah, aku yang mana ya? Yang kotak deh. Aku mau yang segitiga. Nah, lalu kita tuang air minum ke dalamnya. Setelah itu, aku ya, Tata. Aku kapan dong? Sabar dong, Baba. Pasti dapat giliran kok. Kenapa lama sekali? Punyaku sudah jadi. Tidak tumpah. Aku juga sudah. Lihat nih, bersih. Aku pasti juga bisa. Pelan, pelan, pelan. Hore! Airnya tidak tumpah. Sekarang kita masukkan ke kulkas yuk. Yeay, aku berhasil. Fiuh, untung tidak tumpah. Teman-teman, tunggu aku. Ayo, Baba. Kamu bisa. Iya, Baba. Tinggal sedikit lagi. Hore! Nah, sekarang kita tinggal menunggu saja. Sudah lama nih. Ayo kita lihat es batunya. Semoga punyaku sudah jadi. Airnya sudah keras. Ih, dinginnya. Ayo kita ambil es batunya. Wah, bening ya. Aku bisa melihatmu, Baba. Wah, keren. Seperti kacamata. Wow, lihat teman-teman. Dia mengapung.
kalau disiram air jadi makin kecil. Loh, 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 tiba-tiba dia hilang. Es batumu mencair, Baba. Oh, aku jadi sedih. Tidak apa-apa. Ayo kita buat lagi. Kalau es jeruknya kita jadikan es batu, bagaimana ya? Ide bagus, Lily. Mungkin bisa jadi es loli. Ayo kita coba. Tada! Es loli jeruk. Aku mau coba. Keren sekali. Es loli buatan kita sendiri. Rasanya enak. Manis, kecut, dan segar. Kenapa sayang? Kok kursinya ditendang-tendang? Lily tidak mau meminjamkan mainannya. Oh begitu. Tata, yang kamu rasakan itu namanya marah. Tidak apa-apa, sekarang tarik nafas dalam ya. Itu kan mainannya Lily, jadi Tata jangan maksa ya. Iya ma. Kadang ku tak tahu ini apa gejolak. Kenapa kamu, Lily? Dari tadi kok diam saja? Tadi Tata mau pinjam mainan, tapi nggak aku kasih. Kenapa? Soalnya Tata kalau main nggak hati-hati, nanti rusak mainanku. Oh begitu, kelihatannya yang kamu rasakan sekarang namanya sedih ya? Mungkin, Ma. Aku gak enak sama Tata. Lain kali, Lily bisa ngajarin Tata untuk hati-hati waktu main. Benar juga, Ma. Lain kali aku coba. Kadang ku tak tahu ini apa gejolak aneh di dalam dada. Lalu coba ku tanya Mama, ternyata semua ada namanya. Baba, kok sembunyi di bawah meja? Tadi aku lihat Tata dan Lily berantem berebut mainan. Kelihatannya yang Baba rasakan itu namanya takut. Iya, bagaimana kalau mereka tidak mau berteman lagi? Lily dan Tata mungkin perlu waktu untuk baikan. Tidak apa-apa, sini Mama peluk. Tahu ini apa gejolak aneh di dalam dada. Lalu coba ku tanya Mama, ternyata semua ada namanya. Anak-anak, suara apa itu? Kenapa ribut sekali? Maaf, Ma. Kami sedang bermain. Wah, itu namanya kalian senang. Mama ikutan senang. Tapi tolong dipelankan sedikit ya suaranya, nanti tetangga kita terganggu. Oke, baik, Ma. Kini ku tahu bermacam rasa, marah, sedih, takut dan senang juga. Beda rasanya, beda namanya, ku rasakan sesuai gilirannya. Juga ya di rumah saja.
bantu Mama siram kebun yuk. Oke. Wah, ini asik juga. Kadang ku bosan di rumah saja. Mainanku cuma itu-itu saja. Sampai ide baru datang tiba-tiba. Bisa seru juga ya di rumah saja. Bikin mobil dari kardus yuk. Oke. Wah, keren sekali. Main puzzle sama kakak yuk. Ayo kak. Ternyata seru juga. Kadang ku bosan di rumah saja. Mainanku cuma itu-itu saja. Sampai ide baru datang tiba-tiba. Bisa seru juga ya di rumah saja. Main apa ya hari ini? Mau menggambar sendiri ah. Tata mana ya, Ma? Masih di kamar sepertinya. Ayo makan, teman-teman. Enak sekali ini, Tata. Kalian tidak pakai sendok. Lebih enak begini, Lili. Iya, benar. Tuh, lihat. Nyam, nyam, nyam. Ya sudah. Terserah kalian saja. Aku sih mau pakai sendok. Makan yang banyak ya, anak-anak. Oke, Ma. Wah, Lili hebat sekali makannya. Bersih dan rapi. Lili sudah mahir memakai sendok dan garpu. Terima kasih, Tante. Sama-sama, Lili. Oke, Tante tinggal dulu ya. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Tidak apa-apa. Kalian mau ku ajari pakai sendok dan garpu? Boleh juga. Oke, pertama kita pegang sendok di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Seperti ini. Terbalik, Tata. Ups, maaf. Begini ya. Sip, benar. Lalu kita pakai sendok untuk mengambil nasi di piring. Susah sekali, Lili. Nasiku lari-lari terus. Nah, kamu bisa menahannya dengan garpu, Baba. Seperti ini. Wah, benar juga. Sekarang nasinya bisa disendok. Hebat, Baba. Kamu langsung bisa menyendok nasi. Aku juga bisa, Lili. Seperti ini, kan? Iya, Tata. Benar. Yeay, kita sudah bisa menyendok nasi dengan sendok. Lili, bagaimana ini? Lauknya terlalu besar untuk kumasukkan ke dalam mulutku. Nah, kalau itu perlu dipotong dulu, Baba. Perhatikan ya, kita tusuk dulu lauknya dengan garpu. Lalu, kita potong dengan sendok. Wah, kamu benar, Lili. Mudah ya ternyata. Tapi kenapa yang ini tidak bisa terpotong, Lili? Susah sekali. Wah, kalau untuk memotong daging yang tebal seperti itu, kita perlu memakai pisau, Tata. Nanti aku minta tolong Mama saja deh. Ide bagus. Pisau sangat tajam. Bisa melukai tangan kalau kita tidak hati-hati. Sudah selesai makannya, anak-anak? Belum, Tante. Sudah, Tante. Oh, tidak apa-apa, Baba. Tidak usah terburu-buru. Wah, sekarang Baba juga rapi makannya. Aku juga loh, Ma. Oh iya, Tata juga sudah makan dengan sendok dan garpu. Hebat kamu, Tata.
Tapi aku belum bisa memotong ayam ini. Oh, untuk memotongnya kita perlu pisau. Sini Mama bantu. Terima kasih, Ma. Sama-sama, Tata. Baba dan Lili mau juga? Aku mau, Tante. Baba sih, apa yang enggak mau? Lili, kamu pasti tidak percaya ini. Apa, Baba? Hari ini, Tata sedang belajar sabar. Oh ya? Iya, dia bilang dia tidak akan marah jika diganggu hari ini. Dan ia akan selalu mengalah. Begitu ya, Tata? Iya, kalian boleh menguji kesabaranku. Aku akan tetap tenang. Permisi, Tata. Aku duluan ya. Tenang, tenang. Aku sabar. Oke, teman-teman. Silakan meluncur duluan. Ayo, kita main ayunan. Ayo, ayo. Yah, tapi ayunannya cuma dua. Sebenarnya, aku juga ingin main. Baiklah, aku mengalah. Kalian saja main duluan. Tata, kamu baik sekali hari ini. Aku juga tidak percaya. Ayo, Lili, kita berayun. Wuhuu! kalian lapar tidak? Lumayan sih. Aku juga mulai lapar. Aku bawa bekal. Ayo, kita makan dulu. Loh, rotinya cuma dua. Aku harus mengalah lagi. Pasti bisa. Sabar, sabar. Aku tidak apa-apa. Kalian makan saja. Benarkah? Sebenarnya aku tidak selapar itu. Kamu mau berbagi denganku, Tata? Wow, aku tidak menyangka. Terima kasih, Lili. Harus kuakui, kamu hebat sekali hari ini, Tata. Iya, benar-benar sabar dan selalu mengalah. Iya, aku berhasil bersabar. Kalian mau tahu caranya? Iya, Tata. Bagaimana sih caranya? Begini, saat aku mulai merasa jengkel dan marah, aku tarik napas panjang. Dan ku tahan sambil berhitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Lalu aku hembuskan napas lagi. Tiba-tiba saja, aku tidak marah lagi. Wow, ajaib sekali. Aku mau coba juga. Sini ku bantu. Au, itu sakit, Tata. Eits, coba tahan marahmu, Lili. Tarik napas panjang. Satu, dua, tiga, hembuskan. Benar juga, marahku langsung hilang. Terima kasih, Tata, sudah mengajari kami caranya bersabar. Sama-sama, Lili dan Baba. Yuk, sama-sama kita belajar menahan diri. Oke, Tata. Mama, papa, dan seorang adik bayi. Namanya Tutu. Wah, adikmu lucu sekali, Tata. Iya, benar. Halo, Tutu.
Tutu belum bisa bicara, teman-teman. Halo. Mama, papa, kakak, dan adik. Siapa nama kakak dan adikmu? Kakakku namanya Bobby. Dan adikku namanya Bubu. Wah, anggota keluarga Baba banyak ya. Halo, halo, kenalkan semua. Inilah anggota keluarga. Kalau aku hanya punya mama, aku tidak punya saudara. Tidak apa-apa, Lili. Kan kamu punya kita berdua. Terima kasih, teman-teman. Main di rumahku yuk. Ayo. Wah, Tata punya banyak puzzle. Boleh aku buka yang ini? Boleh, Lili. Yeay. Ini seru sekali. Aku pasti bisa menyusunnya. Ini ke sini, yang ini dipasang di sini. Aku mau main balok ya. Aku juga suka main balok. Tapi tunggu, aku selesaikan puzzleku dulu. Nah, ini sudah. Tada! Wow, hebat sekali Lili. Wah, kelihatannya seru sekali ya. Tata, nanti jangan lupa. Semua mainannya harus dibereskan lagi ya. Oke, Ma. Aku membuat gedung tinggi. Seperti mall. Kalau aku sedang membuat jembatan, Tata. Tin, tin. Ini mobilku mau lewat di jembatan. Tin, tin. Tata, Baba, dan Lili sudah dijemput. Sudah jam 5 ya? Waduh, waktunya aku pulang. Aku juga. Tapi, siapa yang membantuku membereskan semua ini? Oh, benar juga. Oke, Baba. Ayo, kita bantu Tata. Wah, terima kasih teman-teman. Wah, kalian sedang beres-beres ya? Hebat! Ayo lanjutkan dulu. Kami tunggu kok. Balok ini ditaruh di mana ya? Bisakah kamu membantu Baba menemukan kotak untuk menaruh balok? Ya, benar sekali. Aku menemukannya. Kalau puzzle ini di mana tempatnya, Ta? Sekarang, bisakah kamu membantu Lili menemukan kotak untuk menyimpan puzzle? Hore, kamu berhasil menemukannya. Oke, tinggal mobil-mobilan ini saja. Aduh. Aku lupa, ini tadi ku ambil dari mana ya? Bisakah kamu membantu Tata menemukan rak untuk menaruh mobil-mobilannya? Yeay! Terima kasih anak-anak, kalian hebat sekali. Terima kasih.
Kami pulang dulu ya. Dadah. Dadah. Terima kasih selalu buat pemberi.
Bagaimana Lili? Sudah siap berangkat? Aku sudah siap berangkat, Ma. Oke, jangan lupa pakai sabuk pengaman ya. Sabuknya juga sudah kupasang kok, Ma. Tralala, Lili, aku senang sekali. Hari ini ku pergi liburanku nanti. Ayo, Mama, gate kita sudah dibuka. Asik, periksa barangmu ya. Jangan ada yang ketinggalan. Oke, Ma. Tralala, Lili, aku senang sekali. Hari ini ku pergi liburanku nanti. Tata, berapa nomor tempat dudukmu? 10B. 10 berarti 10B, Ma. Hebat. Ayo cari kursimu. 8, 9, 10. Itu dia, Ma. Tralala, Lili, aku senang sekali. Hari ini ku pergi liburanku nanti. Tralala, Lili, aku senang sekali. Hari ini ku pergi liburan yang ku nanti. Thank you.
berbaris rapi, bertepi kuning, semua kompak, hadap ke arah terbit sang surya. Mereka bunga matahari, bunga matahari. Mereka bunga matahari, bunga matahari. Benar.
Aku pergi dulu ya, Ma. Mau lari pagi. Bareng Papa dan Tata. Oke, hati-hati ya. Halo, Baba. Halo, Lili. Halo, Tata. Sudah siap? Siap. Kita mau kemana, Tata? Ke taman yuk. Ayo. Kalau mau ke taman, lewat mana ya? Bisakah kamu membantu Baba, Lili, dan Tata menemukan arah jalan ke taman? Benar, ayo kita pergi bersama Baba, Lili, dan Tata ke sana. Indah sekali. Ada banyak bunga warna-warni. Lihat, ada kupu-kupu juga. Wow. Di sebelah kanan, lebih banyak kupu-kupunya. Tidak, Lili. Di sebelah kiri yang lebih banyak. Bisakah kamu membantu Tata dan Lili menghitung jumlah kupu-kupu di sisi kanan dan kiri? Manakah yang lebih banyak? Ayo. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ada 3 kupu-kupu di kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kupu-kupu di kanan. Jadi kupu-kupu di sebelah kanan lebih banyak jumlahnya. Taman ini luas sekali ya. Teman-teman, perutku mulai lapar. Kita piknik yuk. Ayo. Bisakah kamu membantu Baba, Lili, dan Tata untuk memilih tempat yang cocok untuk piknik? Kamu hebat. Padang rumput yang luas ini sangat cocok untuk piknik. Aku senang sekali hari ini. Terima kasih sudah mengajak kami ke sini. Lain kali kita bisa main layang-layang atau kejar-kejaran di sini. Kenapa tunggu lain kali? Betul. Tangkap aku, Lili. Punya mainan baru. Wow, keren sekali. Aku pinjam ya, Lili. Iya, tapi hati-hati ya, Tata. Tenang saja, Lili. Aku akan berhati-hati. Awas, Tata. Mobilnya mau menabrak batu. Lihatnya. Sudah, sini kembalikan padaku. Kamu memang tidak pernah berhati-hati, Tata. Seharusnya aku tidak meminjamkannya padamu. Lili, maafkan aku ya. Sepertinya dia marah sekali, Tata. Iya, Baba. Bagaimana ini? Sepi sekali tanpa Lili. Iya. Tidak seru main berdua ya. Betul, Lili marah sepertinya. Iya, Baba. Aku juga bingung bagaimana supaya dia mau memaafkanku.
Sepertinya dia sayang sekali dengan mainan barunya itu. Ah, itu dia. Aku harus berusaha untuk menggantinya. Aku akan membuat mobil-mobilan untuk Lily dari bahan-bahan ini. Bagaimana bisa membuat mobil dari bahan-bahan ini? Lihat saja nanti. Hore! Sudah jadi. Semoga Lily suka. Baba, ayo kita ke rumah Lily. Oke, Tata. Ayo keluar, kami punya kejutan untukmu. Iya, Lily. Bagus sekali loh. Kami sendiri yang membuatnya. Kami membuat sesuatu untukmu. Wow, ini bagus sekali, Tata. Aku mau mencoba memainkannya. Wah, bisa jalan beneran. Syukurlah kalau kamu suka, Lily. Aku benar-benar minta maaf telah merusakkan mobil-mobilanmu. Semoga mobil buatan kami ini bisa sedikit menghiburmu ya. Terima kasih Tata dan Baba, aku suka sekali. Hore, ayo kita memainkannya di taman. Wah, ide yang bagus Baba. Ayo teman-teman. Coba tunjukkan bagaimana caranya. Seperti ini. Wah, hebat. Yeay. Bersih, bersih. Ayo bersih, bersih. Ayo bersih, bersih. Bersama-sama. Bersama mama, papa, adik, kakak. Ayo bersih, bersih. Bersama-sama. Lily, kamu sedang apa? Aku sedang membuang sampah. Membuang sampah? Coba tunjukkan bagaimana caranya. Mudah sekali. Ambil sampahnya dan masukkan ke dalam tong sampah. Bagus, Lily. Teruskan ya. Bersih, bersih. Ayo bersih, bersih. Ayo bersih, bersih. Bersama-sama. Bersama mama, papa, adik, kakak. Ayo bersih, bersih. Bersama-sama. Baba, kamu sedang apa? Aku sedang mengelap meja. Mengelap meja. Coba tunjukkan bagaimana caranya. Seperti ini. Tada! Mejaku sudah bersih. Luar biasa. Kerjamu bagus, Baba. Bersih, bersih. Ayo bersih, bersih. Ayo bersih, bersih. Bersama-sama. Bersama mama, papa, adik, kakak. Ayo bersih, bersih. Bersama-sama. Yeay! Sudah bersih semua. Kerja yang bagus, anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya.